pembacaan dari kitab Yesaya 52 ayat 13. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat kecelaan banyak bangsa. Raja-raja akan mengangkatkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampak, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan lupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia diingat dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipukulnya, padahal kita mengira, dia kena tulah, dipukul, dan tidak salah. Tetapi dia tertekan oleh karena pemberontakan kita, dia dirumuhkan oleh karena kejahatan kita. Kejalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bulur-bulurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan akan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti hidup domba yang keluh di depan orang-orang yang menguti bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terpus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan hukumnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya, ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkendang merupakan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hamba-Ku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka diampuni. Sebab itu, Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia akan menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhidup